Harta yang diwakafkan sudah pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sudah sampai janjinya, sudah sampai waktunya. Sepanjang wakaf itu dimanfaatkan oleh santri, oleh masyarakat, maka yang berwakif, mereka yang berwakaf Al-Qur'an, si muwakif ini akan mendapatkan aliran pahala yang tidak putus-putus. Amin. Badan Wakaf Al-Qur'an di tahun 2022 akan menyumbangkan 100.000 Al-Qur'an khusus untuk Kalimantan Barat. Maka dengan ini kami mohon dukungan dari semua pihak untuk menyalurkan infak sedekahnya dengan niat wakaf Al-Qur'an melalui Badan Wakaf Al-Qur'an. Insya Allah semuanya berkah dan manfaat. Amin.